selalu sehat dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, untuk hari ini Indah mau sharing tentang bagaimana caranya membuat X banner. Biasanya banner yang untuk standing banner gitu ya. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan template yang ada di Canva, dan hari ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat X banner dengan menggunakan template dari Canva. Nah, kita klik di sini di kotak pencarian dengan kata kunci standing banner. Kemudian nanti akan muncul berbagai contoh. Nah, seperti ini, misalkan untuk jualan es teh manis, jualan es krim, kemudian untuk jualan seblak, bakso aci, lah ya. Nah, kita akan biasanya itu kan banyak yang jualan es teh manis nih, daripada ambil apa namanya banner dari franchise-nya, kita bisa kok bikin promosi sendiri ya dengan cara membuat banner sendiri. Nah, ini dia. Kita tinggal klik salah satu contoh dari template-nya, kemudian kita klik sesuaikan template ini, lalu nanti kita bisa modifikasi. Oke, ini contohnya ya teman-teman. Ya, untuk es teh manisnya teman-teman bisa pakai es teh manis sendiri gitu ya, foto yang sendiri, atau bisa diambil dari Canva. Nah, teman-teman kalau mau ambil dan pakai template ini di boleh ya, nanti tinggal diganti merek kita apa seperti itu. Tapi kalau seandainya mau untuk bikin baru, aku pengen penasaran pengen bikin baru seperti apa, kita klik di sini, kita cari untuk desainnya es teh manis misalkan ya, kita pakai template dari Canva juga seperti ini contohnya. Dan nanti kita akan modifikasi. Di sini tulisannya ST Jumbo. Contoh di sininya ST ST Sunda. ST Sunda gitu ya. Es teh Sunda tanpa pemanis buatan 100% gula asli, hanya Rp3.000 misalkan. Hanya Rp3.000 per cup. Ini harga ini biasanya jadi daya tarik untuk para pembeli. Wah, 3.000 ya, di saat yang lain harganya berapa, atau luar biasa sih. Ini bisa diganti, boleh pakai warna gradasi kuning misalnya seperti ini. Ini boleh pakai yang warna hitam. Ini juga warna putih boleh sih, tapi tinggal nanti dikasih efeknya aja. Kemudian kita dikasih ID elemen, klik es teh manis. Yang ini juga boleh, mana aja pokoknya gambar yang menurut teman-teman sesuai sama selera teman-teman. Tapi kalau mau coba yang ini dulu, boleh nih teman-teman pakai yang ini. Ini satu besar, ke
kemudian diduplikat jadi ada dua. Ini agak di ini kan. Oke. Ininya bikin dua ini. Agak perkecil sedikit. Posisinya di ke belakang. Oke. Kemudian kita kasih di sini air. Ini ya. Untuk efek minumannya. Emang di Sunda ada teh? Ada. Ya kan ada perkebunan tehnya di Bandung. Kemudian di Garut juga ada. Nah, ini di kebelakangin ya, teman-teman. Posisi pindah ke paling belakang. Oke. Nih. Agak dimiringin ke sini. Ini dipingin ke sini. Lah ya. Nah, seperti ini dia teman-teman. Kemudian di sini air jeruk. Kalau mau ada air jeruknya bisa nih. Posisikan ke paling belakang. Ya. Kemudian di sininya ini ya teman-teman. Oke, bisa ya. Nah, di sini pesan sekarang misalkan nomornya 081234567089. Di sininya Depok. Atau nanti kasih alamat jelasnya sebelah mana. Gitu, di sininya es teh Sunda. Manis terasa. Contoh ya. Es teh Sunda manis terasa. Oke. Kemudian nanti teman-teman ini harus dilihat ya. Diturunin warnanya harus warna yang jireng biar kelihatan bersinar. Kasih warna hitam. Oke. Cocok ya, mantap seperti ini. Ini bisa diganti warna hitam juga. Oke, ini kasih efek putih. Yes.
juga kasih efeknya agak warna putih biar kelihatan. Oke, ini dia untuk X banner atau standing banner untuk promosi jualan kamu. Thank you for watching my video. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Dan ini di save dengan cara di sininya tuh PDF, PDF-nya yang cetak PDF dan untuk percetakan profesional. Lalu klik unduh seperti itu. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.